Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terdengar jawabannya. Atau salamnya kurang semangat. Coba saya semangatkan, tapi suara saya memang sedang tidak begitu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti sama seperti melempar bola ini. Kalau dilemparkan kencang ke dinding, baliknya lebih kencang lagi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, mencurahkan nikmatnya, sehingga kita selalu dapat hadir menunaikan salat di tempat ini, khususnya salat subuh berjamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita dengar begitu banyak memberikan motivasi tentang salat subuh. Bahkan kata beliau, dapat dua rakaat salat sebelum subuh itu saja sudah cukup hebat, lebih baik daripada dunia dan isinya. Mungkin kalau kita pikir-pikir, baik daripada dunia dan isinya. Andai kata seseorang punya harta benda, punya pangkat, punya jabatan, nilainya pasti baik. Tetapi baiknya benda ini belum sebanding dengan baiknya yang akan didapatkannya dengan dua rakaat sebelum subuh. Cuman masalahnya benda ini tidak nampak. Karena tak nampak maka susah diyakini. Kalau sekiranya dua botol minuman asil aqua lalu dibandingkan, mana lebih baik antara asil dan aqua? Terserah kita jawabannya. Ada yang bilang aqua lebih baik, ada yang bilang asil lebih baik. Kenapa bisa diyakini seperti itu? Karena nampak. Tapi perbandingan baik lebih daripada dunia dan isinya ini tidak kelihatan. Sebab itu soal ini kembali kepada keimanan. Orang yang yakin dia betul-betul yakin. Orang yang tidak yakin dia cuma hanya sampai di telinga, katanya lebih baik daripada dunia dan isinya, ya, iya. Tapi dia tidak akan mengejar. Dia tidak akan berusaha untuk mendapatkannya. Maka bersyukur kita kepada Allah ketika keimanan terhadap ucapan-ucapan Nabi itu Allah tanamkan di hati kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai pengikut setia beliau. Allah kumpulkan kelak kita dengan beliau di hari akhirat. Mungkin kita tidak akan bisa lagi bersahabat di dunia karena beliau sudah lama wafat. Tapi kita bisa bersahabat dengannya nanti di hari akhirat. Kalau ada orang bertanya, mungkinkah itu Ustaz? Enggak ada yang mustahil. Bukankah Nabi dalam beberapa momen selalu mengangkat dua jarinya seperti ini? Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan pemelihara anak yatim seperti dua jari ini di surga. Fafarrajahuma. Dikembangkan, dibukakan oleh Nabi untuk menengokkan kedekatannya. Artinya di mana Nabi duduk, dia di situ duduk. Di mana Nabi berada, dia di situ berada. Persis taubahnya antara jari tengah dengan telunjuk. Di mana telunjuk ada, di situ pasti ada jari tengah. Nah, kalau begitu pemelihara anak yatim itu bukan hanya di masa Nabi. Karena anak yatim itu ada kapan saja. Dulu ada, sekarang juga ada. Maka kalau Nabi mengacungkan tangannya ke begini, artinya setiap orang yang melihara anak yatim punya kesempatan yang sama
untuk berdekatan kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertemu nanti dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya kurang pas suara ini sejak 4 hari yang lalu karena batuk, flu, dan sempat demam 1 hari kemarin. Tapi saya takut mengatakannya ke dokter. Karena kalau dikatakan pasti kesimpulannya Omikron. Kesimpulannya Omikron. Omikron, Omikron. Ya pokoknya begitulah om-om itu. Varian baru Omikron. Katanya sedang merebak di Indonesia sekarang. Ya soal kita yakin atau tidak itu terpulang kepada kita. Tetapi memang penyakit ini ada. Batuk ada, flu ada, demam. Nah memang biasa begitu. Kalau sudah batuk, flu, setidaknya demam. Enggak pun lama, minimal beberapa hari. Nah jadi karena batuk flu itu susah mengeluarkan suara. Hari Selasa yang lalu saya pergi ke Kampar karena ada undangan di kampung. Kalau tidak karena sudah disebarkan posternya, saya tidak datang. Karena sedang demam dan suara tidak keluar. Cuman di situ luar biasa pula. Posternya itu dibuat embel-embelnya di bawah. Tak datang gak enak, orang tanya kita nanti. Tambah lagi wiridnya wirid gabungan satu kampung. Akhirnya hadir juga. Cuman kuliah subuhnya tak bisa lagi. Itu memang tidak mungkin dilakukan. Karena sudah agak menggigil bawaan badan. Setelah ditengok pagi itu, ini menggigil kena demamkah atau kenapa? Rupanya kena lapar. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya mohon izin seberapa saya kuat, saya akan menyampaikan. Tapi kalau nanti sudah tak kuat, maka berarti saya mengucapkan salam. Bukan salam perpisahan, salam menutup pengajian ini. Jadi kalau kuatnya sampai jam 7, ya sampai jam 7. Sesuai tidak tuh? Ibu-ibu saja yang sesuai, bapak-bapak tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada subuh ini tentang 3 perlindungan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini tidak akan selalu aman. Ada kalanya kita sehat dan pada waktu tertentu kita akan sakit. Ada kalanya sukses tapi kemudian tiba-tiba merosot tajam kesuksesan dan berubah menjadi orang yang gagal. Tidak sedikit orang yang bisnisnya lancar saja. Proyek datang melimpah, keuntungan itu sepertinya tak berbatas, lalu tiba-tiba ada satu kejadian berubah. Kemarin ada satu kepala dinas yang meninggal dunia, Kemenkes Kominfo itu. Pak Junedi tahu mungkin ya, beliau ini siapapun meninggal tahu ya. Sebentar lagi jadi asisten malaikat maut. Saya mendengar informasinya, beliau itu orang yang gigih, giat bekerja, rajin. Semalam kata gubernur dia masih bekerja. Lalu kemudian sakit dan dibawa ke rumah sakit, terus mengalami penurunan-penurunan hanya dalam beberapa waktu. Akhirnya beliau meninggal dunia. Begitu cepat perubahan antara hari hidup dan hari mati. Demikian pula pada yang lainnya. Maka ada istilah pepatah yang dulu kita dengar, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Dibeli mobil baru, ngebut-ngebut di tol, akhirnya tabrakan. Dia mati, suami pun mati, tinggal anak kecil. Siapa namanya? Yang ikuti berita. Padahal sebelumnya foto-foto di rumah begitu kayaknya happy-nya. Seolah-olah hidup ini tidak akan berakhir.
Maka dunia itu tuh memang menanamkan ke kita bahwa dunia ini harus dinikmati. Foto, foto. Tapi ternyata malaikat maut ikut. Ketika foto itu dia juga ikut, cuma enggak nampak di belakang. Seperti TikTok yang banyak sekarang beredar ini. Setiap ada foto, ada pula hantu belakang. Ikut dia kemana pergi. Masuk mobil ikut juga. Ternyata dia hanya sedang menunggu waktu. Mati. Begitu pula dengan orang lain. Dibangun rumah bagus-bagus, setelah itu terbakar. Dan lain-lain sebagainya. Malang tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Perubahan antara sehat dan sakit itu silih berganti begitu cepat. Dan satu pun tidak pernah bisa kita deteksi. Sama sekali tidak pernah bisa kita deteksi. Maka seorang dibilang sahabat sebetulnya ketua bagi saya. Beliau pengusaha boleh dikatakan sukses. Saya kagum karena beliau sangat disiplin dalam waktu sholatnya. Sangat disiplin dalam waktu sholat. Lalu kemudian karena perusahaannya ini bagus, lancar, belilah eskavator baru. Bapak. Judulnya saya tidak tahu, Hitachi kah, apa lagi, Komatsu kah, saya tak tahu. Tapi katanya eskavator baru itu tiba-tiba terbakar. Harganya 1,2 miliar, akhirnya karena terbakar tinggal 200 juta. Beliau berpikir, lama saya duduk, Ustaz, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mungkin waktu itu kita tidak tahu, tapi yang jelas musibah itu bisa datang kapan saja. Nah, sekarang ini Rasulullah mengajarkan kepada kita ada 3 cara melindungi diri dan juga melindungi harta dari musibah-musibah yang datang tiba-tiba ini. Hassinu amwalakum bizzakah. Hassinu amwalakum bizzakah. Wadawwu mardakum bissadaqah. Wa'iddu lilbala' addu'a. Ini 3. Kalimatnya pendek. Nabi ini memang jarang dia ngomong panjang-panjang. Maka kita juga heran, apa Nabi itu enggak pernah ceramah begitu. Kalau Ustaz sekarang kan ceramahnya sampai 90 menit. Itu pun masih ditambah pula waktu perpanjangan lagi. Injury time namanya. Nabi kok enggak pernah kita temukan ada tulisan dia berceramah panjang. Karena beliau ingin menyampaikan yang simple-simple. Bagi beliau satu yang disampaikan, ingat praktek itu pentingnya. Tapi kalau dalam ceramah ini kan bagaimana membuat jemaah itu menikmati. Sakin menikmatinya langsung layu dan tertidur karena sudah sangat lama. Nah, dalam hadis yang kita sebutkan tadi, beliau cuma menyebut 3. Bukan berarti 3 ini top sampai di situ, tidak. Masih punya yang lain-lain lagi, tapi setidaknya di dalam hadis itu Nabi berpesan ada 3 hal cara melindungi diri. Wah, kelain bunyinya tuh. Hassinu amwalakum bizzakah. Pertama, peliharalah hartamu dengan cara menunaikan zakat. Zakat ini seperti yang kita tahu, kewajiban yang harus kita keluarkan dari harta benda kita. Jika sudah sampai ukuran tertentu, maka dikeluarkan dalam jumlah tertentu kepada orang tertentu. Itu zakat. Berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah tidak ada tentu-tentunya. Contohnya, kalau kita punya 85 gram emas, itu berarti sudah sampai nisab atau ukuran wajib zakat. Maka oleh Allah Ta'ala sudah diperintahkan kita mengeluarkan zakat, karena sudah terhitung orang kaya itu. Keluarkan 2,5% dari nilai 85 gram itu. Lalu nanti 2,5% ini berikan kepada orang tertentu, anak yatim, apa namanya, orang fakir, orang miskin, amil, gharim, dan lain-lain sebagainya. 8 asnaf yang kita dengar. Kalau sedekah, beda. Sedekah jumlahnya tidak terbatas, pemberinya juga tidak terbatas, penerimanya juga tidak dibatasi.
Enggak mesti tunggu 85 gram emas dulu baru boleh bersedekah. Enggak punya emas pun bisa bersedekah. Yang tidak boleh itu mungkin mensedekahkan emas. Nah, itu memang tidak boleh. Ambillah emas saya itu. Emas yang mana? Yang pergi ke masjid tadi itu. Ah, jangan Mas Riyadi. Ini bapak-bapak ini sudah mulai sentimen dengan saya nampaknya. Apa karena saya enggak datang bulan lalu makanya. Kalau emas itu memang tidak boleh disedekah, tapi boleh juga ya Bapak Ibu ya. Karena dia punya hak untuk mengempatkan. Bukan menduakan ya, mengempatkan. Kalau menduakan berarti cuma dua itu. Kalau tiga? Menigakan. Kalau empat? Mengempatkan. Maka kalau nanti ibu-ibu melarang, jangan duakan aku. Baiklah, kalau gitu cuma tiga. Sedekah itu tidak tertentu. Maka kita boleh memberinya siapa saja. Punya duit 5.000, kita keluarkan 1.000, masuk kotak infak. Itu sedekah. Atau kita punya 1 juta, beri 2.000, sedekah. Ke siapa ini mau diberi? Datang orang minta-minta, sedekah bu, dari mana ini? Dia bawa kopian. Ini dari Sumenep, Jawa Timur. Pembangunan apa ini? Pesantren. Berapa santrinya? 100. Sejak kapan kau berangkat dari Sumenep? Sudah 3 bulan yang lalu. Pakai apa? Lama sekali perjalanannya hanya untuk mencari itu. Sudah diceramahi orang yang minta sedekah itu 1/2 jam. Baru keluar sisa-sisa belanja tadi. Mohon maaf ya Pak, cuman ini yang ada 2.000 rupiah. Kenapa enggak dari tadi aja dikasih 2.000 rupiah tuh? Itu namanya sedekah. Tapi kalau zakat, jumlah harta yang dizakatkan itu harus sampai pada jumlah tertentu. Kemudian yang dikeluarkannya juga ditentukan oleh Allah kadarnya. Dan penerimanya juga Allah tentukan siapa orangnya. Kalau kita punya emas 85 gram, wajib dikeluarkan dari situ 2,5% dari harga emas. Berapa harga emas sekarang? Sudah lama kali enggak beli emas ibu-ibu ini. Terakhir kali beli emas kapan? Oh, udah enggak ingat lagi ustaz, udah lama badal, udah lama benar. Mungkin dalam 950 lebih kurang lah. 950.000 1 gram. Kali 85. Maka dapatlah nanti lebih kurang 70 sekian juta. Kalau 70 sekian juta itu tertahan di tangan kita dalam lemari atau kita depositokan di bank, enggak dipakai selama 1 tahun, itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Allah memerintahkan begitu. Apa kata Allah? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta yang tersimpan di deposito itu ada hak orang miskin, ada hak anak yatim, ada hak anak-anak yang berkeliaran di jalan, ada hak ibu-ibu yang menggendong bayinya, ada hak orang yang menenteng goni. Ada hak anak-anak yang tidak pakai sendal yang mencari barang bekas di situ. Itu punya mereka, bukan punya kita. Yang 2,5% itu Allah titipkan hanya di situ. Yang punya kita yang mana? Sisa 2,5% itu, dari 2,5% itu. Yang 2,5% itu perlu kita berikan ke mereka. Karena itu milik mereka. Bayangkan kalau sekiranya kita tahan benda itu. Oh, itu akan menjadi luar biasa. Coba bayangkan kita memakan benda milik mereka gitu. Tentu ini akan fatal akibatnya. Nah, itu namanya zakat. Beri 2,5%. Lalu ke siapa diberikan? Secara teori boleh langsung ke siapa saja yang berhak. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, warim, dan fisabilillah ibnu sabil, 8 asnaf itu boleh menerima. Tetapi sekarang ada lembaga zakat yang bisa menyalurkan itu. Saya kemarin diamanahkan oleh gubernur menjadi ketua Basnas Provinsi.
Nah, sebagai ketua Basnas tentu saya harus bicara tentang Basnas. Jadi ceritanya ceramah ini ceramah Basnas ini. Nah, baru terjebak kan di situ kan? Katanya tadi cara mengobati, rupanya kampanye, tapi bukan kampanye untuk jadi bupati, bukan kampanye untuk jadi DPR, kampanye ayo sama-sama kita selesaikan urusan orang miskin itu. Ayo sama-sama kita santuni orang-orang tak mampu itu. Saya ini agennya saja. Saya ambil, saya antar, itu tugas saya cuma. Tapi kalau yang diambil tidak ada, maka yang diantar juga tidak ada. Nah, diambil dari mana? Yang tadi kita sebutkan itu. Ambil dari yang sudah banyak tersimpan tak terpakai-pakai ini, keluarkan 2,5%, berikan ke Basnas, antar. Apa cuma harus ke Basnas, Ustaz? Tidak, banyak lembaga-lembaga lain. Lazismu ada, dompet duafa juga ada. Itu semuanya adalah lembaga zakat yang bermanfaat. Karena saya berada di Basnas, tentu saya bercerita dalam perspektif Basnas. Kalau saya berbicara tentang dompet duafa, enggak punya ilmu saya tentang program mereka. Tapi kata orang kalau kita memberi ke lembaga ini, belum tentu nanti kita nampak. Ibu bapak, memberi sendiri, rasa puasnya ada. Kita nampak dia menggunakannya. Tetapi metode pembangunan ekonominya tidak bisa kita jalankan. Akhirnya orang yang diberi itu tetap akan miskin selamanya. Tahun ini miskin, diberi. Tahun besok masuk lagi dia. Tahun ketiga masuk lagi dia dalam datanya. Tahun keempat masuk lagi dia dalam datanya. Sudah mau mati kita, dia masih masuk di dalam data orang yang menerima zakat itu. Kenapa begitu? Biasanya pemberian zakat secara personal ini tidak tertata dan tidak menggunakan metodologi. Karena tujuan zakat itu sebetulnya untuk mengangkat orang miskin itu supaya jangan miskin lagi. Dan itu tidak mudah karena orang miskin ini punya karakter yang unik-unik. Ada 3 jenis orang miskin itu. Ada namanya miskin absolut. Ini bahasanya bahasa kampus ini. Miskin absolut itu orang yang memang miskin karena tidak mampu, buta, miskin. Hilang tangannya 2-2, golek-golek di jalan. Itu miskin. Ada orang tua, ibu-ibu yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, usianya sudah banyak. Jangankan untuk hidup layak, bisa makan saja itu sudah cukup bagus. Itu namanya miskin absolut. Yang begitu boleh kita berikan langsung. Tapi ada yang kedua, namanya miskin relatif. Orang ini orang sebetulnya tidak standar-standar saja, tapi kena orang lebih tinggi nampak dia miskin. Yang lebih parah itu nomor 3, namanya miskin kultural. Secara budaya dia miskin, dan orang miskin begini enggak mau dikayakan. Jadi pernahlah saya edarkan kota infak. Mungkin saya diangkat jadi ketua Basnas ini karena dari dulu saya selalu bawa kota infak. Sejak saya pulang dari Malaysia, itu sudah mulai saya menggerakkan donasi-donasi dan bawa kotak infak. Saya letakkan waktu itu di meja saya ketika di Al-Falah. Tertulis di situ Rp10.000 untuk per minggu untuk rumah orang miskin dan duafa. Uang itu nanti terkumpul saya antar sendiri. Tetapi sampai di situ ternyata bukan hanya satu, ramai orangnya. Keluarlah anak-anaknya. Allah, ditengok rumahnya. Kalau tidak boleh kita katakan, kambing saja tidak mau tidur di situ. Kasurnya sangat tipis dan sudah hancur. Itu rumah, ruangan saya. Allah, ini ruangan apa? Gudang sebenarnya. Disitulah anak-anak kecil-kecil tidur. 4 anak. Dia janda. Bapak-bapak yang berminat itu boleh itu pak. Janda 4 anak, besar pahala kita masuk surga. Ibu-ibu mau mengizinkan bapak menikah dengan janda 4 anak itu? Katanya mau jihad. Pahala itu pahala. Enggak tega saya melihat Allahu Akbar ini kehidupan atau apa begitu.
Sempang siur mobil di jalan begitu mewah kelihatan, banyak orang makan di KFC, KFC di depan itu, tapi di tepi itu banyak orang sekali, orang yang sama sekali tidak punya apa-apa. Sampai saya ke tempat masaknya hingga ke tempat menyucinya seperti apa. Betul-betul memprihatinkan. Lalu saya tawarkan kepada beliau, ibu mau tidak? Saya didik, setelah pandai saya modali, kalau sudah jadi saya beli. Apa katanya? Enggak mau. Kok enggak mau? Kalau saya nanti dididik seperti itu, saya enggak bisa ngemis. Jadi ibu lebih milih ngemis daripada tidak, daripada saya didik begitu. Lebih suka pula dia mengemis lagi. Karena ngemis ini tak pakai modal dan tak capek. Cuman, orang seperti ini, kalau diberi berapapun yang sampai ke tangannya, selesai. Waktu itu saya beri duit infak itu 1.300.000. Karena dia mengeluh 3 bulan rumahnya tak dibayar. Saya titipkan, ini bayaran untuk 3 bulan rumah, silakan dibayar. Dan ini untuk biaya obat anak. Ini untuk makan, hampir 2 juta itu. 5 hari kemudian dia nelpon lagi. Ustaz tolong saya. Dalam 5 hari 2 juta itu habis buatnya. Begitu tidak terampilnya mereka menggunakan. Maka kalau kita beri sendiri, itu saya yang beri itu ibu bapak. Maka saya dapat kesimpulan, orang seperti ini, seberapa banyak pun dana kalau kita kucurkan ke mereka, lesap. Nanti kalau laki-laki dibelikan ke rokok, kalau perempuan tidak dibelikan ke pulsa handphone. Jadi enggak bermanfaat banyak akhirnya zakat yang diberikan itu. Maka karena itu beda kalau di lembaga itu dianalisa. Ini orang miskin ini diterjunkan dulu tim kita. Kondisinya seperti apa? Apa yang dibutuhkannya? Apa kepandaiannya? Kita hanya sekali memberi. Kalau memang dia harus diberi, sekali diberi. Tapi yang kedua kali kita tak mau lagi memberi. Apa namanya ikannya, ingin kita akan memberi senjatanya. Kalau sudah senjatanya diberi, kita carikan lahannya agar dia bisa berdiri sendiri. Itulah sebabnya Allah hanya menyebut di dalam Al-Quran itu kata-kata amil itu secara resmi, wal amilina alaiha dan amil, karena memang fungsinya itu untuk mengorganisir, membuat perencanaan agar mereka ini mampu bangkit dari kemiskinan. Jangan miskin terus. Nah, kalau setiap orang Islam yang berzakat itu langsung sendiri, insyaallah miskin terus. Saya bisa mengatakan begitu. Payah mengontrolnya. Jangankan kita pribadi, kadang-kadang program kita itu pun ada juga gagalnya ibu bapak. Jumpa kita gerobak. Tertulis di situ baznas. Kita tanya, Pak, ini gerobak memang Bapak punya? Oh, tidak. Lalu dari mana Bapak dapat gerobak ini? Saya beli. Bapak belinya dari siapa? Rupanya penerima gerobak itu hanya berjualan 3 bulan. Setelah itu gerobaknya dijualnya. Jadi kalau diberi seperti itu cuma bertahan beberapa waktu kalau tidak dikontrol. 3 bulan jual goreng pisang, lama-lama mundur, udah jual gerobaknya. Berarti bulan keempat miskin lagi. Itu sajalah kerja kita, menanggulangi orang-orang seperti ini. Mah, oleh karena itu soal zakat ini akan sangat baik dan sangat hebat peranannya jika ia dikelola dengan baik. Nah, ibu bapak yang dirahmati, itu bagian promosinya karena saya memang di lembaga zakat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zakat itu bukan untuk orang lain tetapi untuk dirimu sendiri. Kegunaan utamanya apa? Hassinu, lindungi. Hassin itu bahasa kitanya tembok atau bentengi. Bentengi harta bendamu dengan zakat. Kalau harta benda sudah dibentengi, maka dia tidak akan terbakar, dia tidak akan dicuri, dia tidak akan dirugikan. Terpeliharanya harta
karena kita mengeluarkan zakatnya. Semakin kita mampu mengikuti pola zakat itu dengan baik, Allah berjanji akan memberikannya kepada kita sesuai dengan janjinya. Gak ada orang yang bisa di dalam dunia ini bisa menjamin bahwa keuntungan itu akan banyak, tapi Allah bisa. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah sama seperti orang yang menanam sebiji benih. Dari satu biji benih itu tumbuh 7 tangkai. 700 Dari 7 tangkai tumbuh 100 biji, 700 kali lipat. Karena itu orang yang menunaikan zakat itu selalu kaya. Kalau tahun ini dia sudah menunaikan zakat, tahun depan dia pasti bisa menunaikan zakat lagi. Karena Allah sudah berjanji memelihara hartanya. Tahun depannya lagi, dikeluarkannya lagi zakatnya. Saya dulu ibu bapak, manfaat zakat ini kalau kita, ketika saya kuliah dulu di Mesir, ada seorang pedagang ayam. Kedengarannya sepele pedagang ayam. Pedagang ayam, saya ingat namanya Abdus Salam. Pernah dia memberikan janji kepada mahasiswa Indonesia yang di Mesir, terutama di tempat saya kuliah. Saya kuliah itu di provinsi. Jadi Al-Azhar itu banyak. Ada di Kairo, ada di provinsi-provinsi. Kalau sudah full yang di Kairo ini, kuotanya habis, maka dioperkan ke provinsi. Saya, Ustaz Somad, dan ada satu orang anak pelalawan, itu dioper ke provinsi, namanya Tonto. Disitulah kami bertiga. Nah, Abdul Salam ini berada di Tonto. Diberikannya nota, melalui pekerjanya atau pegawainya, sampaikan ke mahasiswa Indonesia. Kalau kalian mau pulang, sudah selesai kuliah di Al-Azhar, kalau mau pulang, singgah ke kantor saya. Mau ngapain? Mau dikasih ayam? Bukan. Ambil ongkos pulangnya di situ. Ongkos pulangnya ambil. Dan rata-rata kawan-kawan yang sudah selesai mampir di situ. Orangnya baik, luar biasa. Pegawainya juga baik. Pernah satu kali kami pergi ke situ jam 8 pagi. Ternyata mereka sedang baca Al-Quran semuanya. Semuanya. Seluruh pegawainya itu baca Al-Quran. Orangnya biasa-biasa saja. Rupanya banyak hafiz di dalam itu. Nah itu perusahaan ayam. Jadi jangan bayangkan perusahaan ayam itu jual ayam potong di pasar begitu. Lama-lama kita juga ingin bertanya, sebanyak apa ayam bapak ini sehingga dia bisa membiayai kita pulang. Rupanya kata kawan-kawan, hampir 500.000 ekor itu setiap hari seluruh Mesir dia yang menyuplai. Oh, pantas kalau begitu. Barokah luar biasa. Setiap kali akan masuk bulan suci Ramadan, selalu pegawainya datang ke sekretariat mahasiswa Indonesia membawa zakat. Tok 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 tok. Orang Mesir itu kalau ngetok pintu seperti menagih hutang. Mau marah rasanya bawaan kita. Karena dia enggak ngetok pintu itu dengan jari tengah. Tapi ha, maka begitu di tokoknya pintu langsung berdiri. Waktu itu saya di sekretariat, men, agak marah kita karena di tokok pintu begitu. Kita enggak biasa. Begitu dibuka, masih marah ini. Ini dari mana? Saya pegawai Ustaz Abdus Salam katanya, mau memberikan zakat kepada kalian. Ah, langsung hilang marahnya. Oh iyalah, 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 iyalah. Ahlan wa sahlan. Rupanya orang kalau sudah membawa sesuatu itu hilang marah rupanya. Kan nanti kalau ada orang yang akan marah-marah rasanya ke kita, jangan lupa bawa sesuatu yang dia inginkan. Nah hadirin yang dirahmati, betapa banyaknya manfaat dari apa yang diberikannya itu. Dan ternyata setiap tahun itu terus bergulir, gak pernah berhenti. Semakin banyak. Saya tantang kalian kata beliau, lombalah kalian menggunakan bahasa Arab, berpidato bahasa Arab. Kalau kalian menang, 40.000 pon aku beri. Berapa itu 40.000 pon? Saya pun tak tahu sekarang berapa.
Tapi begitulah hebatnya beliau. Jadi peranan dari zakat ini luar biasa. Semakin diberi, semakin banyak datangnya. Itu janji Allah. Bapak ibu yakin dengan janji Allah? Kok kurang mantap anggunya? Yakin. Semakin diberi, semakin banyak datangnya. Begitu janji Allah. Apa katanya? Hasinu, aku akan memelihara harta itu. Kalau sudah dipelihara, pertumbuhannya Allah pelihara, resikonya Allah pelihara. Kadang-kadang sudah berisiko memang fatal, tapi tiba-tiba akan ada bantuan. Allah kalau sudah berjanji melindungi hambanya, jangan bayangkan dari mana datangnya perlindungan Allah. Tak bisa kita bayangkan. Bagaimana Nabi Musa bisa hanyut di Sungai Nil yang sudah dijanjikan oleh Allah perlindungan, diletakkan oleh ibunya di dalam kotak. Kalau sekiranya kotak itu tertelungkup, innalillah, Nabi Musa akan tewas. Tapi Allah sudah berjanji, letakkan dia di Sungai Nil, aku akan mengembalikannya kepadamu, wahai ibu Musa, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir, aku berjanji akan mengembalikannya kepadamu. Sebagai manusia tentu tetap takut juga. Diletakkan anak di dekat Sungai Nil, mengalirlah anak itu bersama Sungai Nil yang pelan ke ujung, hancur hati. Ada rasa takut yang luar biasa. Allah memang sudah mengatakan begitu, tapi manusia biasa begitu biasanya. Ada rasa takut. Bagaimana Allah melakukannya? Secara bersamaan, begitu kotak bergerak dari arah barat, dari arah hulu, istri Fir'aun pun bergerak dari istana. Dia akan dipertemukan oleh Allah di satu tempat. Mandi istri Fir'aun di tempat mandinya. Nampaklah kotak itu tak jauh dari situ. Ini kotak apa? Tolong ambil. Begitu diambil, nampak bayi di dalam. Istri Fir'aun yang sudah sejak dulu mengimpikan anak, begitu melihat bayi itu, sumeringahnya minta ampun. Diambilnya, dibawanya pulang. Di rumah suaminya sudah bertitah sebelumnya, semua anak yang lahir bunuh saja, apalagi dari orang Israel, tidak ada yang boleh hidup. Masalahnya sekarang yang bawa anak itu bukan ibu yang lain, bininya. Sudah mulai Allah melindunginya. Kalau sekiranya Nabi Musa digendong oleh ibunya, maka dia akan mati. Tapi kalau yang menggendong istri Fir'aun, tolok Fir'aun memang tolok, tapi hubungan emosional yang terjadi antara Fir'aun dan istrinya tidak bisa membuat titah itu langsung berfungsi. Diskusi masih berjalan. Kita pelihara saja, ini manis, ini anaknya. Tapi aku sudah memerintahkan agar semua bayi dibunuh. Kita kan gak punya anak. Akan masih ada diskusi. Akhirnya cara Allah untuk memberikan bantuan, pertolongan, perlindungan itu begitu sistematis. Dah, akhirnya Fir'aun pun mencabut, memberikan pengecualian. Semua anak dibunuh kecuali yang engkau gendong ini. Selamat. Satu babak. Kenapa senyap sangat? Ini mau nunggu babak kedua ni. Kita iklan dululah kalau begitu. Masuk babak kedua. Karena Allah bukan hanya sekedar ingin melindungi, Allah ingin mempertemukan Nabi Musa dengan ibunya. Maka Nabi Musa pun menangis sejadi-jadinya. Dia haus. Sebagai bayi tentu saja haus. Akhirnya Fir'aun pun merasa resah. Walaupun tadinya dia begitu marah, akhirnya diperintahkannya juga, tolong cari ibu-ibu yang bisa menyusukan anak ini. Maka semuanya beredar. Ada ibu-ibu yang bisa menyusukan bayi yang ada di istana Fir'aun? Datang, kalian akan diberikan hadiah. Datang satu, dicoba, enggak mau. Datang dua, dicoba, enggak juga mau. Tahu pula Nabi Musa itu mana yang punya ibunya, mana yang punya orang lain. Biasanya bayi tidak tahu. Kalau sudah babnya sama, maka dia hanya akan sekedar menghisap saja. Karena masih sangat bayi. Ini tidak, enggak mau dia menghisap. Dia tetap menangis. Informasi itu kemudian diketahui oleh saudara dari ibu Nabi Musa. Maka dia balik cepat.
Musa ternyata berada di istana. Oh, tak tanggung berapa. Tadinya ini hanya di sungai, sekarang dia berada di istana. Itu tambah takut, tambah senang. Yang di istana itu orang yang ingin membunuh bayi loh. Tambah takut, tambah senang. Oh, pucat mukanya. Lebih hebat lagi ketakutannya. Tapi kata saudaranya, dia sekarang sedang mencari tukang susunya. Menangis terus. Pergilah kau cepat, cepat. Akhirnya dia pun berlari ke istana. Biar saya coba. Fir'aun tak tahu kalau itu ibunya, karena Allah melindunginya. Begitu dipeluk oleh ibunya, diam saja dia. Dia tahu ternyata. Apa kata istri Fir'aun? Ah, eloklah. Engkau lah tukang susunya nih. Susukalah dia di dalam istana ini. Hebat perlindungan Allah tuh. Luar biasa. Itu sudah terjadi ibu bapak, dan Allah selalu berjanji memberikan perlindungan-perlindungan itu. Maka kalau kita memberikannya, kita akan diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itu perlindungan pertama, lindungi harta kita dengan menunaikan zakat. Perlindungan yang kedua, dawau mardhakum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit di antaramu dengan sedekah. Ada pertanyaan besar, apakah yang menyembuhkan penyakit itu obat? Saya bertanya ini Bapak Ibu, apakah yang menyembuhkan penyakit itu obat? Lalu kenapa minta obat? Minta sajalah Allah. Usaha. Obat itu adalah wasilah. Kita sebut ikhtiar bolehlah. Tapi bukan dia yang menyembuhkan. Karena itu tidak semua obat yang kita teguk lalu kemudian mendatangkan kesembuhan. Lalu yang menyembuhkan kita itu apa? Allah. Karena Allah melihat adanya usaha, Allah ingin mengabulkan apa yang dihajatkan. Kasihan Allah melihatnya, rahim, rahmat, maka diberikan oleh Allah kesembuhan. Kalau sekiranya tidak, obat apapun yang dimakan tetap juga tidak akan sembuh. Ingat kita Nabi Ayub bagaimana dia berobat? Oh, luar biasa. Karena penyakit Nabi Ayub itu juga luar biasa. Orang Yahudi menggambarkan penyakit Nabi Ayub itu saking luar biasanya, seluruh anggota tubuhnya ini sudah berulat-ulat, kecuali dua, katanya, lidah dan hatinya. Bahkan ada kisah ketika dia sujud, jatuh ulat dari kepalanya. Diambilnya ulat itu lagi, letakkan lagi ke kepala. Mungkinkah itu? Ini saya pikir cerita mengada-ngada. Terlalu detail kalau begitu ceritanya. Dari mana dia tahu? Tapi betul dia sakit. Sakitnya itulah yang menyebabkan banyaknya habis harta benda. Hingga kambing-kambing peliharaannya semuanya terjual. Harta bendanya habis untuk berobat. Pegawai-pegawai yang tadinya bekerja dengan dia pergi semuanya. Istrinya satu-satunya yang tinggal. Bertahun-tahun beliau mencoba mengkonsumsi obat, tapi ternyata juga tidak. Hanya beliau tetap yakin obat tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Maka dia minta kepada Allah. Ya Allah, kata beliau, inni massaniya syaitan, aku sudah ditimpa oleh syaitan. Disentuh, maksudnya itu penyakitnya itu digambarkannya seperti syaitan. Mengadu dia kepada Allah. Allah tahu ini hamba mau disembuhkan. Lalu Allah datangkan kesembuhan itu dengan caranya sendiri. Bagaimana? Ditumbuhkan, diterbitkan mata air dari tanah. Lalu kata Allah, mandilah engkau dari mata air itu. Mandi beliau. Korengan yang tadinya itu lembab basah, lama-lama mengering. Dan setelah itu sembuh. Begitulah cara Allah Ta'ala menunaikan janjinya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Allah itu sangat mudah. Maka kalau kita mengidap penyakit, jika obat tidak lagi bisa menyembuhkan,
pakai metode yang disebutkan Nabi, sedekahlah sebanyak-banyaknya. Bersedekah, bersedekah. Karena bersedekah itu membantu orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Engkau bantu orang di muka bumi, yang di langit Allah akan menyayangimu. Kalau engkau sayang kepada orang di bumi, Allah akan menyayangimu. Dan datangnya kesembuhan itu karena kasih sayang Allah Ta'ala. Ada penyakit yang tidak kita ketahui apa jenisnya. Cuman kalau makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak nyenyak, nama penyakitnya angau. Ini orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan Bengkalis, Dumai, Siak, tahu di penyakit angau nih. Tapi orang Kampar enggak tahu dia angau. Tahu penyakit angau, Pak? Nenau ada, nenau lain tu. Nenau itu pusing. Angau ini makan tak kenyang, mandi tak basah. Bayangkan saja, Pak, mandi tak basah, tidur tak nyenyak. Ini biasanya orang kena penyakit ini obatnya nikah lagi. Ustaz tahu dari mana? Film Peramli yang dari Malaysia itu. Obatnya nikah lagi. Kalau suruh dia nikah lagi, langsung hilang. Maka bersedekahlah. Dengan bersedekah itu Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan penyakit. Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'idu lil bala'a du'a. Hadapilah bala dengan doa. Kedepan satu hari yang akan datang, satu bulan yang mendatang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Ada seorang wanita tinggal di belakang Hotel Pangeran. Pagi itu dikick motornya karena dia pekerja. Bukan main semangat, pakai helm. Dia tidak tahu saat dia mengkick tadi itu, malaikat sedang berdiri di depan sebelahnya. Menilai data-datanya, inilah orangnya. Si Pulan, umurnya sekian, matinya naik motor. Nah, sudah terdata, sudah. Begitu dikicknya motor, sudah selesai, langsung berjalan. Keluar dari belakang Hotel Pangeran. Sampai di depan, mungkin kelambat remnya boleh jadi. Akhirnya dia ditabrak. Begitu ditabrak, jatuh ke tengah. Datang Transmetro. Langsung digilasnya. Selesai di situ juga. Pernahkah itu menjadi prediksi hidup? Tentu tidak. Tetapi bala itu bisa datang dalam bentuk apa saja. Dan yang satu-satunya yang bisa menghindarkan itu dari kita adalah Allah. Maka kata Allah, kata Nabi, persiapkanlah dirimu menghadapi bala dengan doa. Minta kepada Allah agar hal-hal yang berbahaya begitu terhindar dari kita. Karena Allah itu maha mendengar doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Kalau Allah sudah menyuruh kita berdoa, minta. Caranya begitu. Jadi tidak ada istilah, bagaimana ke depan, bagaimana. Allah ada. Minta kepadanya. Kalau kita yakin bahwa Allah itu Tuhan, minta kepadanya. Karena hanya dia yang akan bisa menghindarkan kita dari segala macam keburukan, kesulitan, dan wabah atau apa saja bentuknya yang berkaitan dengan bala. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hidup ini sebetulnya tidak berjalan sendiri. Hidup ini sudah penuh dengan aturan keselamatan. Hal-hal yang bisa membuat kita nyaman sudah Allah letakkan dalam Al-Quran. Perkara-perkara yang membuat kita terlindungi sudah juga ada. Tinggal kita melaksanakannya lagi. Maka tiga itulah yang disampaikan oleh Nabi sebagai alat perlindungan dari musibah yang boleh saja datang seketika. Apa tadi yang pertama? Tunaikan zakat, maka harta benda akan terpelihara. Yang kedua, sedekah. Sedekah akan mengobati penyakit. Penyakit apa tadi, Pak? Penyakit apa tadi? Kok sudah disekian banyak penyakit yang diingat angau aja?
Dan yang ketiga, bersiaplah menghadapi bala, persiapkanlah menghadapi bala dengan doa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan kita dari hal-hal buruk dalam hidup ini. Andai kata memang Allah menguji kita, mudah-mudahan Allah uji dengan beban yang bisa kita pikul dan yang mampu kita selesaikan, yang tidak membuat hati kita patah, iman kita goyah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.